Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairu ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma alhamana wa nas'alu at-tawfiq lil amali bima 'allamana fa innal khayra la yutraku illa bi tawfiqihi wa hidayatihi wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tunjina yawm az-zihham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata 'ayna sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyafa'i yaumil qiyam. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fudalih. Allahumma alhimna ilman nafqaw awamurak nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyin hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur 'alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil qurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib نقدِّمُ ذكرًا المكرم الشيخ حجي أحمد مصطفى بسري مستشار BBNU ibunyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid serta keluarga besar beliau dan jajaran mustasyarin yang hadir, Wakil Rois Am, Hadratil Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, juga Al Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Ketua Umum kita Al Mukarram, mohon maaf, Katib Am Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Said Asrori, para jajaran syuriah BBNU, para kutab BBNU, Ketua Umum kita Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Wakil Ketua Sekjen, ya sudah kadung disebut kiai tadi saya ikutan menyebut kiai, Kiai Saifullah Yusuf. Para wakil ketua umum, Kiai Amin Said Husni, juga Habib Hilal, juga Kiai Zulfa Mustafa, bendahara umum kita Gus Gutfan,
Profesor Nizar, Wakil Ketua Umum, para pengurus PWNU se-Indonesia, Syuriatan Watanfidiatan, khususnya pengurus PW DIY, Sahibul Ma'had, Sahibul Bait, Sahibul Da'wah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Raden Abdul Hamid Abdul Qadir, dalas doyo keluargi Pesantren Munawir Kiai Jirjis Ali Maksum, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua ini adalah kiai, semua ini adalah para punyai. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi ini menjelang siang kita bisa untuk yang kesekian kalinya PBNU pada periode ini, kalau tidak salah sudah 3 kali mengadakan kombes. Suatu prestasi yang luar biasa, menandakan banyak hal-hal yang penting. Hal-hal yang perlu segera diselesaikan sebagai bentuk perkhidmatan yang prima sebagaimana amanah yang telah ditanggungkan kepada PBNU. Dengan harapan bisa memacu kinerja, mengawal kemenangan Indonesia, di samping juga ada halaqah nasional dalam strategi peradaban Nahdlatul Ulama, dan banyak hal-hal yang akan dibahas pada nanti. Hadirin hadirat rahmukumullah, nahdawiyin nahdawiyat atau nahdiyin nahdiyat rahmukumullah jami'an. Di masa-masa yang sudah disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wa yatakallamu fiha arwaibidah, para ruwaibidah sudah mulai unjuk. Yang penting ngomong, yang penting bicara. Ngasar ataupun tidak ngasar, yang penting bicara. Saat inilah masanya. Oleh karena itu penting sekali kita memahami makna daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, secara literal Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Bangkitnya untuk apa? Bangkit dalam hal seperti apa? Dan bangkit ini sementara lalu tidur lagi, atau bangkit yang terus menerus tanpa putus? Karena saat ini ada pemahaman-pemahaman atau terjadi tengah-tengah saudara-saudara kita dalam memahami Nahdlatul Ulama, ada semacam ghiabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya, hampir punahnya pemahaman daripada Nahdlatul Ulama. Kalau di dalam ukuran berat logam-logam, misalnya emas, perhiasan, itu mungkin sudah sekarat. Yang 24 karat sekarang tinggal sekarat di dalam memahami Nahdlatul Ulama, ghiabu makna Nahdlatul Ulama. Sebetulnya apa makna Nahdlatul Ulama ini? Ini menurut versi saya tadi angen-angen, mungkin bisa kita artikan ghiabu makna Nahdlatul Ulama
adalah tidak jauh daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, yakni wujudul muraqabah. Muraqabah ala ukufin atau bi ukufin ala dini wa ma'rifati hali qaumi, yakni kewaspadaan. Yang dimaksud muraqabah ini adalah adzama adzama ma adzamahullah wa atharo ma atharahullah wa tasghiru ma saghrahullah. Apa yang dianggap besar punya nilai, ya kita besarkan, kita beri nilai, mengagungkan apa yang memang agung maknan lafdhon wa maknan, dan mengecilkan apa yang memang hakikatnya kecil. Itu arti daripada kebangkitan ulama. Karena apa? Ulama adalah sosok yang mampu iqta'u dhi haqqin haqqah, memberikan mereka-mereka yang punya hak, memberikan hak-hak mereka yang memang haknya. Ini sebetulnya makna versi saya dalam memaknai Nahdlatul Ulama. Jadi iqta'u dhi haqqin haqqah, tapi dengan syarat ala ukufin bidini atau ala dini wa ma'rifatu hali qaumi. Iqta'u dhi haqqin haqqah itu semua tidak lepas daripada al-ukuf ala dini, berkutat semua pada agama, pada syariat Allah, pada ketentuan-ketentuan yang telah dituntunkan oleh agama kita. Karena agama kita sebagai agama yang terakhir tentu lebih sempurna dari agama-agama sebelum Islam ini datang dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan manakala ada kekurangan dari agama-agama yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Lau annal bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi agama Allah itu digambarkan yaitu kalimatullah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, tatanan-tatanan Allah, yang manakala ditulis dengan tinta-tinta lautan yang ada di planet bumi ini, maka akan kering dan kalimat-kalimat itu belum selesai. Walaupun ditambahkan dengan lautan-lautan dari planet yang manapun untuk sebagai tinta menulis kalimatullah ini, semua akan kering, punah. Kalimatullah belum selesai. Banyak para pujangga, para ulama terdahulu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan memahami Islam secara benar, secara utuh. Tapi usia tidak menjangkau, kesempatan tidak bisa terpenuhi. Beliau-beliau meninggal dalam keadaan memahami Islam seperti apa yang beliau-beliau dapatkan, yakni kalimatullah tidak pernah selesai. Inilah Nahdlatul Ulama ingin memerankan, ingin menjadi mutarjim, penerjemah semampunya, menerjemahkan bagaimana dakwah, dakwah Islamiyah yang benar, dakwah yang merangkul tidak memukul,
dakwah yang membina, tidak menghina. Dakwah yang menyayangi, tidak menyaingi. Dan dakwah-dakwah yang simpatik. Karena kita memahami Islam itu masih sebesar kuku hitam ini. Belum sempurna. Disinilah peran Nahdlatul Ulama bergerak. Sehingga semua aturan, semua keputusan mereka-mereka lakukan al-aqifuna ala dini. Saya jamin insya Allah periode ini kita akan menuju apa yang diputuskan oleh PBNU, tidak lepas daripada al-uquf ala dini. Di samping yang kedua adalah ma'rifah, al-ma'rifatu bihaliqomi, yang umum diterjemahkan al-arif bihaliqomi, sebagaimana dauhnya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau memberikan takrif daripada ulama adalah al-aqif ala dini wal-arif bihali qawmi. Dia selalu melihat, membaca, merasakan detak jantung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa sebetulnya yang mereka butuhkan? Maslahat apa sebetulnya yang ingin mereka terima? Apalagi di saat-saat kita sudah mudah salah faham. Memang banyak saat ini bukan sekadar salah faham, tapi memang fahamnya yang salah. Para kiai, para ulama an-nakiram rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu di beberapa tempat saya sampaikan isma'u ati'u, sampaikan sam'an wa ta'atan. Karena ini pun sangat dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah organisasi jam'iyah yang mardiyah ini, anugerah Allah yang luar biasa sampai kini kita tetap eksis, bahkan menjadi jam'iyah organisasi besar, bukan hanya di Indonesia tapi sedunia, bahkan terbesar dunia dan akhirat. Ini nikmat yang besar. Kita diberikan kesempatan untuk noto, ikut noto, di samping memperbaiki diri. NU itu bukan nunut urip, tapi noto urip. Jadi bukan seperti apa yang difahami. Tujuannya adalah tiada lain untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentu semua itu ada pertanggungan jawabnya. Kalau tidak faham atau tidak mengerti, lebih baik ketemulah dengan kita, ngomong. Ada ruang, ada tempat bertabayun. Jangan ngomong di luar. Ya. Apalagi tidak ngerti, jelunturungnya tiba-tiba sudah. Men-share dengan kata-kata pasti, kata-kata. Ini rawinya rawi mungkotek. Kalau disebut dengan hadis, hadisnya ini hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa tidak kepada sumbernya? Justru hanya kepada mereka-mereka yang siapa mereka itu? Majhulun. Orang yang tidak disebut namanya,
Di dalam periwayatan-periwayatan semenyak ini tidak bisa diterima hal semacam ini. Tidak perlu kita layani. Tapi kita tetap terbuka, monggo. Apa sebetulnya langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Hadirin hadirat rahmukumullah jami'an. Memang kita seperti apa yang diriwayatkan Rasul, walau ta'ammartum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabib. Kita ini masih lebih rendah daripada abdun habasyun karena diberikan sebuah amanah sudah kadung wujud di dunia sebagai kelompok-kelompok pemenang. Kita ini kan memenangkan perlombaan kemaujudan kita di dunia ini. Jadi seleksi kemaujudan kita, kita menang. Mereka-mereka yang tidak wujud di dunia ini memang dikehendaki oleh Allah tidak wujud. Bukan tidak wujudnya mereka itu yang tanpa ada alasan, tanpa ada dasar. Tapi kita pemenang. Untuk apa? Untuk noto ngatur bumi ini. Bagaimana tidak sebuah amanat yang besar dan mulia. Malaikat-malaikat dikumpulkan, didawi inni ja'ilun fil ardi khalifah, di depan malaikat. Ini kesempatan, mumpung amanah ada di pundak kita, monggo. Mari pusaka Nahdlatul Ulama, yakni muraqabah, kewaspadaan situasi-situasi yang semacam ini harus kita waspadai. Karena tentu di balik itu ada intrik-intrik yang orang yang punya kepentingan-kepentingan sementara. Kita waspadai. Kita cari yang terbaik. Akbaru matlub dunyan wa ukhra. Lalu jangan kita tinggalkan yang namanya at-tabayyun, klarifikasi, manakala mendengar apapun tolong klarifikasi. Manakala mendengar PBNU melakukan ini, itu dan sebagainya, datang, tanyakan. Jangan belum tanya sudah pengumuman. Klarifikasi, ini senjata kita. Kalau kita tidak menguatkan kembali klarifikasi, kita akan kalah sebelum berperang. Dan tak lupa, sami'na wa ata'na. Quran menjanjikan, manakala orang pegang sami'na wa ata'na, disitulah Allah akan memberikan anugerah. Dan itu adalah da'bus salihin, ada perilaku ulama-ulama dulu, bahkan anbiya wal mursalin selalu waqalu sami'na wa ata'na. Di surat Al-Maidah ayat 7 bisa kita lihat bagaimana janji Allah manakala baiat kita, perjanjian kita, kororot-kororot yang kita lakukan, lalu diikuti dengan sami'na wa ata'na. Ini oleh Allah, wadkuru nikmatullah, ingatlah akan nikmat Allah. Mudah-mudahan kombes kali ini yang diselenggarakan di pesantren Al-Munawir yang legendaris, yang santrinya ada di mana-mana, walaupun kiainya ada di Kediri, tapi tetap, ya, tetap karena ada transfer gaib, dan itu adalah kelebihan-kelebihan maziyah khasais ulama-ulama kita dulu. Jadi ulama dulu itu kalau ngaji tidak perlu
ngaji pakai anu, memandang, saling memandang saja sudah masuk semua ilmu-ilmu yang diharapkan itu tadi. Semoga kita ketularan penyelenggaraan di pesantren Al-Munawwir ini. Hadirin hadirat, itu memang yang bisa kami sampaikan, tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon manakala ada kekurangan ditambahkan, ada cacat disempurnakan, ada kesalahan dibenarkan. Semoga Allah memberikan anugerah yang berlipat-lipat kesuksesan, barokah hidup kita, barokah jamiah kita, barokah Indonesia ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.